Calon Presiden Indonesia Ganjar Pranowo melaksanakan blusukan ke kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada kunjungannya, Ganjar mendapatkan sambutan teriakan dari anak-anak. Pada perjalanannya, terdapat seorang anak yang meminta tanda tangan kepada sang gubernur Jawa Tengah tersebut. Ganjar pun menghampiri anak-anak yang berteriak sudah follow IG, TikTok, dan media sosial Ganjar Pranowo dan dilanjutkan menggendong anak bayi mengenakan baju ungu. Pada akhir kunjungan, Ganjar pun turut meramaikan hari ulang tahun salah satu anak di Pasar Minggu. Yang ulang tahun siapa aja? Yang ulang tahun angkat tangan. Selamat ulang tahun ya.